Sepak bola bukanlah sebatas profesi ataupun hobi. Sepak bola adalah hidupku dan sebagai alat pemersatu tali persaudaraan. Tempat di mana aku mendapatkan banyak pelajaran berharga dalam hidup. Dari sepak bola aku dapat mengenal banyak orang yang akhirnya aku anggap sudah seperti keluarga sendiri. Sepak bola juga mengajarkan banyak hal yang dapat aku terapkan dalam kehidupan, seperti saling mendukung dan menghargai satu sama lain, hingga menjaga perilaku serta kekompakan. Pencapaian tertinggiku saat ini adalah saat terpilih menjadi anggota tim nasional Indonesia. Itu bukanlah sebuah pencapaian mudah, karena keberhasilan datang dengan usaha kita meraihnya, bukan hanya sekedar menunggu. Dalam prosesnya, ada masa-masa di mana aku jatuh dan merasa berada di titik terendah. Bagiku, momen di SEA Games 2017 menjadi yang terberat, mulai dari kartu merah hingga kekalahan dari Malaysia. Tetapi, hal itu justru menjadi tantangan yang memotivasiku untuk bangkit dan melampaui pencapaianku saat ini. Sekarang, waktunya untuk terus berlari, meningkatkan kecepatan, dan mempersiapkan diri menuju babak baru selanjutnya.